Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana cara untuk kita log masuk ke akaun email MyGovUC yang baru. Okey, mula-mula kita cari MyGovUC. MyGovUC versi 2.0. Okay, klik MyGovUC. Okay, kat sini kita dah masuk ke portal MyGovUC. Okay, dekat menu atas ni ada utama. Utama ni lah lah. Ok, yang kedua ni mengenai MyGovUC, dia ada info mengenai MyGovUC, apa itu MyGovUC, kenapa MyGovUC dilaksanakan, perkhidmatan-perkhidmatan yang ada dalam MyGovUC. Ok, yang ni boleh kita boleh baca lah. Ok, perkhidmatan yang ada yang disediakan oleh MyGovUC. Okay. Yang penting untuk kita tahu ni log masuk MyGovUC 2.0. Okay, kalau sebelum ni kita log in MyGovUC, kita kena masukkan MyGovUC / nama pengguna agency. Okey, untuk MyGovUC versi 2.0, kita cuma perlu masukkan nama pengguna, seterusnya password. Dalam dashboard email MyGovUC ni, kita dapat lihat dekat sebelah tepi ni, dashboard ni lah, muka depan ni. Ok, find all contact ni, kita boleh cari contact email address orang yang berada dalam agensi kita ataupun agensi kerajaan yang lain. Okey, kat sini kita dapat tengok user self service dengan MyGovUC web client. Okey, untuk user self service ni, apa yang kita boleh buat dekat sini? Okey, kita boleh edit, boleh ubah kita punya detail lah, informasi agensi yang tempat kita bertugas, nombor kontak, lepas tu kita boleh reset password. Okey, untuk reset password ni, kita dapat lihat kat sini tepi ni, minimum 12 karakter, sekurang-kurangnya kena ada satu huruf besar, sekurang-kurangnya kena ada satu huruf kecil, ada satu nombor dan ada satu special character, dan tak boleh ada tempat kosong. Ok, untuk special character ni, kita boleh guna semua karakter di atas nombor 1 sampai 0 dekat keyboard kita. Kita boleh guna noktah, boleh guna koma, boleh guna tanda soal, sebarang karakter yang ada dekat keyboard kita. Okey,
Untuk saya tak perlu nak riset sebab saya dah pernah riset sebelum ni. Okey. Untuk keluar kita klik pangkah je. Pangkah sini. Dan untuk akses ke inbox email kita, kita klik MyGovUC web client, access now. Okay, inbox tu saya rasa tak adalah berbeza sangat dengan MyGovUC yang sebelum ni. Dekat panel tepi ni ada inbox, cuma ditambah satu dekat sini, team chat. Okay, boleh buat conference. Macam sekarang ni musim-musim pandemik COVID ni, kita bolehlah guna conference ni untuk buat meeting. Sama je macam Google Meet, Cisco Webex, Zoom semua tu. Cuma yang ni perkhidmatan yang sedia ada dalam MyGovUC. So ada calendar. Calendar ni kita boleh share ke publik, boleh untuk kegunaan sendiri, untuk remark kita punya meeting, tandakan meeting, temu janji, semuanya ada kat sini. Okay, so file dan dokumen pun kita boleh simpan dalam ni. Note dan last ni trash lah, ini yang kita dah delete. Saya rasa tak ada apa sangat untuk inbox ni, sama je macam OneGovUC yang sebelum ni. Untuk OneGovUC kita boleh buka melalui telefon. So untuk MyGovUC yang baru ni pun sebenarnya boleh juga buka melalui telefon. Okey, menu penggunanya saya dah download dan saya akan share dalam Google Drive, dan linknya ada dalam deskripsi di bawah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih dan assalamualaikum.